Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Alfi Audio TV. Kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana cara masuk menu servis TV LG ya. Untuk semua TV LG ini sebagian besar sama ya. Untuk masuk menu servis TV LG ini sama. Langkah pertama kita hidupkan televisi dulu. Saya memakai remote multi ya. Untuk remote multi ini untuk TV LG biasanya kodenya 141 atau 140 ya. Pertama-tama kita yang harus kita lakukan adalah kecilkan volume dulu ya. Kecilkan volume televisi ini dulu. Kemudian kita tekan tombol menu yang di panel ini ya. Sama menu yang di TV, untuk menu yang di TV ini pakai ini ya, kalau remote multi ya. Kita tekan tombol panel ini dua kali, satu, dua, kita tekan menu di TV ini ya. Kita sudah masuk menu TV. Untuk merubahnya kita gunakan tombol CH ini ya, untuk yang mindah channel ini ya, CH ini ya. Ini menu RF AGC, menu kontras, ini untuk OSD ya, OSD kontras. Kalau OSD nya kurang terang kita tambahi parameternya ini ya, kita tambahi. Ini selanjutnya menu trap. Kalau volumenya tadi kurang apa? Kurang keras, kita tambahi ke volume itu. Kalau terlalu keras, kita kecilkan ya yang volume. Shuffle, try and just feel it. Ya, makasih, kecilkan. Kalau kurang keras. Kamu mau apa? Besar. Aku mau Bluetooth speaker, headphone, mouse, put. Nah, ini DFCH, ini IFAGC. Kalau terlalu apa? Kepiur apa noise ini kita tambahi ya. Nah, kita IFAGC ini harus nol ya. Ini IF ini. Ini volfilter untuk suara audio SW, switch audio SW. Kalau tidak ada suara kita rubah ini. CRCB ini ya. Cross BB ya. Begin ini untuk vertikal, sinkron, ini bisa dirubah kalau ini. Kalau mood ini biasanya kalau V mood ini ya. Nah, ini bibit ini ya untuk mengatur apa samping gambar ini ya, yang melengkung itu ya. Set, nah, ini level. Ini untuk mengatur gambar ya. Ini banyak menunya, ada 40 menu ya, PL banyak ya. Untuk ini vertikal, vertikal kita atur sama ini ya. Untuk menu pertama ini ya, vertikal ini ya, ini velin ini ya. Ini remote-nya enggak enak ya. Velin ini untuk ketinggian gambar ya. Ini untuk AGC, bitriver, pok menu satu ini untuk gambar, untuk ketinggian gambar, untuk suara ya. Kalau masuk menu selanjutnya kita tekan menu ini lagi ya. Nah ini kita masuk ke menu turbo, kurve, vmood, ini cam, ini untuk suara ya. Nah ini untuk game, tidak usah didupin. Ini untuk blue back, ini kalau mengunci dasar hitam atau biru kita rubah ini. Kalau kosong berarti biru ya. Ini untuk AV ya. Kalau posisi AV tidak stereo gini ya. Nah, ini NTSC kita matikan bisa. Ini untuk AV. Nah, ini AV biasanya TV tidak kena AV-nya kita kontrol ini ya. AV 1, AV 2 hidup ya. Kadang-kadang TV tidak bisa AV berarti kosong ya. Nah, ini untuk menu selanjutnya. Dan untuk menyimpannya cukup mudah, kita tinggal matikan volume ya.
matikan tombol power, kemudian kita hidupin lagi. Menu servis ini sudah tersimpan. Dan jangan lupa untuk masuk ke menu-menu TV itu, alangkah baiknya kita catat dulu ya. Kita catat dulu atau kita foto dulu pakai HP. Mengapa? Apabila kita terjadi kesalahan, kita akan mudah untuk mengembalikannya. Demikianlah tutorial yang bisa saya berikan. Mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan yang kesulitan untuk masuk ke menu TV LG dan untuk memperbaiki posisi gambar yang kurang bagus atau posisi gambar yang kurang tepat. Langkah ini yang harus kita lakukan. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Salam dari saya.